Halo Tribuners, aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, diketahui Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Nah, terkait dituntutnya Verdi Sambo penjara seumur hidup mendapatkan reaksi dari ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat yang menyoroti tatapan mata Verdi Sambo. Di mana Samuel Huta Barat mengatakan Tribuners, Verdi Sambo merasa tak bersalah sama sekali atas tuntutan yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Samuel, Verdi Sambo masih menunjukkan gaya angkuhnya walaupun sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kadir Propam Polri dan sebagai terdakwa saat ini. Nah, Tribuners, seperti apakah informasi selanjutnya tentang ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat yang menyoroti tatapan Verdi Sambo yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup? Berikut informasi selengkapnya. Menurut Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, mimik wajah maupun sorot mata Verdi Sambo masih memperlihatkan sikap angkuh. Samuel menurutkan, sorot mata Verdi Sambo seperti tak memperlihatkan penyesalan. Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup dalam agenda sidang tuntutan perkara pembunuhan Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 17 Januari 2023 hari ini. Menurutnya, Verdi Sambo tak memperlihatkan dirinya sebagai terdakwa, melainkan masih seperti Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadiv Propam Polri. Sementara itu, Samuel mengaku mengapresiasi keputusan jaksa yang menuntut pidana seumur hidup bagi Verdi Sambo. Menurut Samuel, Verdi Sambo memang pantas dituntut pidana seumur hidup karena telah terbukti melakukan pembunuhan berencana pada putranya. Di samping itu, Tribuners, Samuel pun juga berharap bahwasanya hakim bisa memberikan vonis yang maksimal untuk terdakwa Verdi Sambo yang telah melakukan pembunuhan berencana terhadap putra kesayangannya Brigadir Yosua. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Don't forget like, comment, and subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu Tribuners nggak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Aku Mega Setia, bye-bye.